Kalau di TPA ini kan sanitary landfill ya, jadi sudah dikelola dengan baik dan benar. Artinya sampah yang ada di sana ini memang sampah khusus, sampah yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat. Jadi kandung banyak plastiknya dan sebagainya itu di sana. Dan memang sampah itu sebelum masuk di tempat penampungan, dia ditampung, dipilah dulu sama beliau-beliau, sama TPA itu, sehingga sampah itu betul-betul yang diproses itu sampah yang bisa dipergunakan oleh dalam arti misalnya yang organik, dipilah yang organik, yang anorganik atau mungkin yang plastik dipilah di yang plastik dan jadi seperti itu. Makanya penanganan sampah di sana ini yang memang sekarang ini satu-satunya di Indonesia atau di Jawa Timur yang kelolaannya baru sanitary landfill. Seperti itu. Sanitary landfill itu artinya sampah itu di sebelum masuk di penampungan ditampung, dipilah. Gitu. Artinya dipilah secara maksimal sehingga nanti pelaksanaan kegiatan pengelolaan ini memang betul-betul sudah ada, oh ini yang organik, yang ini anorganik. Yang harus kita lakukan sebenarnya sosialisasi tidak jangan berhenti, karena masyarakat harus diingatkan. Salah satu contoh seperti ini, jadi sampah kita, sampah rumah tangga kita, kalau kita kelola dengan benar-benar, per hari itu tidak sampai 1 kilo. Tapi karena masyarakat tidak bisa mengelola atau belum bisa mengelola dengan baik, ya sampah yang dibuang di halaman rumah ini, maka semua sampah dibuang. Padahal sampah itu harus diproses dari rumah sebelum dibuang di TPA. Karena yang di TPA itu harusnya sampah yang tidak berguna sudah, tidak bisa diapa-apain. Kapasitas TPA kita ini terbatas. Kalau masyarakat tidak care terhadap pemilihan sampah di skala rumah tangga, maka TPA dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya tidak mungkin bisa menampung. Sampah yang di rumah tangga itu dikelola, yang organik untuk misalnya dibuatkan kompos, yang anorganik plastik misalnya. Plastik yang bisa dipergunakan, dipergunakan. Yang tidak, misalnya bisa dijual, misalnya botol aqua, gelas aqua, dari plastik maupun dari kaca. Gitu. Nah, itu harus dipilah. Mana yang harusnya sebenarnya tidak bisa dikelola, ya dibuang. Itulah yang harus kita sosialisasi kepada masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Jadi masyarakat itu sebenarnya sosialisasi jangan berhenti. Tanggung jawab sampah ini tanggung jawab kita bersama. Tidak ada istilahnya masyarakat menyerahkan kepada pemerintah atau pemerintah menyampaikan kepada masyarakat. Tidak. Semuanya harus sinergis antara masyarakat ya dengan pemerintah. Karena pemerintah hanya melaksanakan kegiatan kebijakan saja di dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi program Zero Waste ini salah satu adalah sosialisasi kita ke masyarakat, ke tingkat desa. Namanya juga Zero Waste, jadi nol sampah harapan kami. Harapan kami nol sampah 2021 sebenarnya tidak ada sampah yang masuk di TPA. Sebenarnya gitu. Makanya keterbatasan kita, tenaga kita, sosialisasi, kemudian program, anggaran dan sebagainya, maka kita sementara tidak melaksanakan dengan sesuai dengan target. Karena keterbatasan anggaran, apalagi dengan 2 tahun ini ya, kita pandemi, kita corona ini kita laksanakan supaya masyarakat sehat, tetap sehat, seperti itu. Konsepnya masyarakat sadar bahwa yang paling utama dari rumah tangga, dia sudah memilah sampah, itu konsep dasarnya. Makanya harapan kita semua, sampah itu akan terkurangi masuk di TPA. Itu konsep Zero Waste. Seperti itu. Namanya juga nol sampah ya. Artinya kan nol sampah, Zero Waste itu. Maka yang masuk di TPA harapan kita sudah
terkurangi minimal sekurang-kurangnya 60%. Bank sampah ini salah satu teori, salah satu metode, salah satu indikasi bahwa sampah di sekitarnya mereka yang mempunyai bank sampah dikelola dengan. Kalau di situ ada bank sampah, berarti sampah mereka sudah dikelola dengan baik dan benar. Karena dengan adanya bank sampah ini, sampah seperti plastik seperti ini kan bisa dijual, bisa mendapatkan hasil. Plastik apapun. Sampah sebenarnya yang ada di Sidoarjo dari 200 jenis sampah itu semuanya bisa dijual, dikembalikan ke produk-produk mereka. Kalau plastik ya berarti yang ngambil pabrik-pabrik plastik untuk menjadikan biji plastik dan sebagainya, kaca juga gitu dan sebagainya. Tidak ada yang sebenarnya tidak laku. Jadi sampah semuanya kalau kita kelola dengan baik, dengan adanya bank sampah, ini mereka akan memfasilitasi masyarakat sekitarnya untuk menjual kembali. Nah, untuk apa dana ini? Untuk masyarakat sebenarnya. Kalau bank sampah yang maju, ya toh, dia akan mendapatkan satu income yang luar biasa. Untuk apa? Untuk masyarakat sekitarnya sebenarnya. Enggak, dananya itu untuk masyarakat sekitar. Misalnya barangkali ada di masyarakat itu dia beli minyak bayarnya dengan sampah, misalnya ada beberapa plastik yang harus disetorkan di bank sampah. Kayak yang di Surabaya ini salah satunya naik bis pakai botol aqua. Kalau kita ngomong persentase, ini kita masih sedikit ya. Artinya kami melihatnya dari TPST kawasan. Ini yang TPST kawasan yang terbangun baru sekitar 30% dari wilayah Kabupaten Sidoarjo. Nah, disitulah baru kita bisa melihat bahwa sampah dikelola dengan baik dan benar itu kalau ada TPST kawasan. Jenengan kalau di lapangan, kalau di situ ada sampah tertumpuk di jalan raya dan sebagainya, pasti di situ di sekitarnya tidak ada TPST kawasan. Saya yakin seperti itu. Kalau di sekitarnya ada TPST kawasan, sampah tidak akan dibuang di jalan-jalan, di pinggir jalan, di sungai. Karena teman-teman kita, kader-kader kita melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Dan ini kita tidak berhenti untuk memberikan sosialisasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menuju zero waste. Kita melihat sampah yang banyak terus kita buang, terus melihat ada kegiatan-kegiatan di daerah lain itu sampah bisa dikelola dengan baik. Kemudian aku punya motivasi, punya program apa ya, program buat RT yang bermanfaat buat RT. Kemudian pada saat itu saya membuat sampah mandiri dan membuat toga buat untuk penambahan kas RT. Dari sampah mandiri uangnya bisa buat tambahan kas RT, toga juga bisa kita jual dari Rosella, dari segala macamnya, dan ternyata sampah mandiri itu antusiasnya besar. Dari itu kita menggerakkan masyarakat untuk bisa memilah sampah kering dan sampah basah. Dan sampai sekarang akhirnya mereka sudah suatu kebiasaan bahwa sampah kering itu mereka pilah sendiri. Semua namanya program baru pasti ada pro kontra, tapi yang pro lebih banyak daripada yang kontra. Yang kontra hanya sebagian kecil karena suaminya ada yang tidak menyetujui dengan pengelolaan sampah, dianggap kotor, barang nggak berguna gitu. Tapi hampir sekitar 80% masyarakat RT 18 di sini mendukung sekali. Itu pencetus pertama di RW sini, RT 18 itu. Sampai maju akhirnya RT-RT yang lain mengikuti milah sampah. Itu luar biasa antusias masyarakat. Kan anak-anak pun sudah paham mana sampah kering, mana sampah basah. Sama kita bangun-bangun, kadang kan kita
dari sampah kering, rumah sampah kering rusak, kita bangunnya dari uang sampah kering sendiri. Untuk bangun ini, betulin buat pintu segala macam juga sudah dari sampah kering. Jadi kalau sekitar 20-25 juta lebih dari sampah kering itu. Lebih pasti. Lumayan. Jadi tidak daripada sampah kita buang, nggak ada hasilnya, kita bisa memanfaatkan buat kepentingan RT. Jadi RT 18 ini sudah biasa, sampah kering kalau mau dibuang sayang banget. Lihat sampah itu seperti lihat harta. Beneran mas, pada saat kita kemana aja ada acara, ada sampah, oh, itu harus kita bawa. Buru-buru kita bawa masukkan ke sampah kering. Nah, itu karena sudah kita sudah hampir 10 tahun kita menjalani ini. Jadi sampah itu adalah harta buat kami. Pengumpulan pertama sampai kita keliling bawa gerobak setiap minggu. Bawa gerobak sama ibu-ibu, keliling paring. Nah, ini dia mereka masukin ke gerobak. Kemudian kita di sana, kita keluarkan, kita pilah. Itu setiap minggu sekali. Setiap satu minggu sekali kita seperti itu. Kita kumpul sama ibu-ibu. Kita penggerinya, kita sekitar 7 orang yang aktif. Pengurus PKK intinya. Pengurus PKK yang aktif di situ. Itu luar biasa hasilnya. Namanya pasang surut, sempat kita down. Banyak orang, teman-teman aktivis kita pindah. Akhirnya kan kita kekurangan aktivis. Tapi sampah mandiri di RT kita tidak pernah berhenti. Jalan meskipun pasang surut. Sekarang mulai naik lagi, kepedulian mulai peduli lagi. Tapi metodenya sudah mulai saya rubah. Karena kita kehilangan partner kerja kan. Akhirnya kita bikin seperti tadi. Kita bikin kantong-kantong keliling. Jadi kita sampah tinggal kita masukkan. Nggak perlu kita kumpul milahin sampah lagi. Lebih efektif. Ternyata dengan seperti ini tidak harus dengan banyak orang. Sampah mandiri tetap jalan. Kami itu kita memiliki rumah sampah yang permanen. Untuk sementara kan rumah sampah kita kan non permanen, masih dimakan rayap dan segala macam. Kita ingin punya rumah sampah yang permanen. Jadi kita nyimpan itu kondisi bersih, kita jual juga kondisinya enak gitu. Itu cita-cita kami. Kalau mungkin ada donatur atau apapun itu, kita baru bikin proposal pengen merenovasi rumah sampah. Dulu rumah sampah kita dari bambu, berada di sini. Kita minta dari Pak Lurah dulu, terus akhirnya bisa bikin rumah sampah seperti ini. Tapi bagi kami, kita juga ingin lebih baik lagi, punya rumah sampah yang jauh lebih bagus lagi. Kalau lebar cukup segini, mungkin sampai mentok sebelah sana aja. Itu tapi yang dibikin permanen. Jadi nggak ada rayap lagi untuk biaya kita operasional membangun sampah, kan bisa kita hemat buat yang lain. Itu cita-cita kami saat ini, pengen memiliki rumah sampah permanen. Peran dari pemerintah kalau ada bantuan. Saya pengennya punya, kalau dikasih itu pencacah sampah basah. Oh iya. Mau saya. Nanti akan saya berbicarakan sama RW. Saya pengen sekali ngelola sampah basah. Kenapa? Ya bisa menjadi uang buat kita, buat ke biar apa ya, uang yang kita biasanya untuk pembayar sampah bisa dialihkan yang lain. Kemudian penghijauan di sini bisa kita pakai pupuk yang kita bikin sendiri, pupuk bisa kita jual, uang kas RW juga banyak, untuk kegiatan RW juga lebih meningkat. Kita bikin sistem pakai butang tangan. Kita sampaikan ke masyarakat, ini gimana? Ini selama ini sampah kan kita ambil buat RT. Apakah ibu-ibu pengen sampah ini buat ibu-ibu sendiri? Saya bilang gitu. Ada yang mau? Oke. Kalau ada yang mau, monggo kita bikin tabungan. Kemudian sempat ada yang ikut beberapa orang. Lama-lama yang didapat kan nggak seberapa. Yeah. Akhirnya mereka sudahlah kasih ke RT aja lah, yeah. Kasih ke RT. Tapi tetap ada orang yang punya warung kan memang sampah mereka banyak. Itu memang nggak apa-apa, ibu jual sendiri buat ibu sendiri nggak apa-apa. Tapi jualnya bareng kami pada saat kami memanggil sampah yang ya. Sampah
penjualan monggo, mau dijual sendiri buat uang mereka sendiri monggo, tapi masih tetap banyak yang buat kami, yeah. Buat RT. Mereka akhirnya udahlah buat RT aja, juga nggak seberapa kalau buat RT kan bermanfaat. Bisa bicarakan sama Pak RW ya, karena yang RW sekarang juga orangnya juga jiwanya aktif. Sama seperti kita, saya yakin kalau kita dibantu pasti bisa.